Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Baju King. Kali ini kembali saya akan share sebuah aplikasi penghasil uang. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng pada channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas aplikasi penghasil uang dan cara mendapatkan uang dari HP dan juga internet. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas adalah Rinse teman-teman. Nah di Rinse ini tugas kita hanyalah berbelanja fiktif ya teman-teman. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan aplikasi-aplikasi seperti ini ya. Nah sekarang untuk caranya sendiri teman-teman gampang. Buat kalian yang mau silahkan download di deskripsi untuk linknya ya. Nanti kalau kalian downloading di deskripsi, kalian akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000 di awal ya teman-teman. Nah setelah itu uang Rp20.000 kalian tinggal klik saja untuk melakukan misi setiap hari, yaitu melakukan pembelian di aplikasi ini. Nah untuk pembeliannya jangan khawatir ya, kalian sudah dikasih modal Rp20.000, nanti akan dikasih modal Rp20.000. setelah kalian kasih modal Rp20.000, langsung saja kita menyelesaikan misi. Nah di menu beranda sini, karena uangnya Rp20.000, di sini ada harga barang yang Rp20.000 ya. Untuk cara melakukan misinya seperti ini, kita klik saja yang member level 1 ini, klik. Nah seperti ini, lalu kita ambil sekarang teman-teman ya, dan nanti kita akan mendapatkan ya total tersedia menjadi 22.000. kita klik ambil sekarang. Nah seperti ini saja, kita tunggu saja sampai selesai ya. Nah seperti ini satu, jadi ini hampir sama seperti Kompas ya. Kalian tahu kan Kompas, pasti kalian semua sudah tahu dengan aplikasi Kompas yang sekarang sudah scam itu, yang sekarang sudah scam. Nah ini dia, ini hampir sama ya. Dan ini karena ini masih baru, jadi gas saja terus teman-teman, keburu scam lagi seperti si Kompas ya. Kalau udah scam baru top up, repot deh yang akhirnya. Nah setelah sini, setelah Anda telah menyesuaikan satu order, lalu di sini kita kirim order saja teman-teman. Nah orderan terkirim seperti ini saja teman-teman. Habis itu beres, tinggal kita tunggu karena di sini statusnya masih tertunda ya. Oke, di sini kita tunggu saja sambil kita bahas yang lainnya teman-teman. Nah di sini untuk yang beres atau yang sudah selesai, di sini statusnya akan lengkap seperti ini ya, dan kita mendapatkan 20.000 dari jumlah nominal yang 20.000 harga barang ya. Lalu di sini yang belum berhasil ya, belum berhasil, di sini statusnya masih tertunda, dan komisi yang kita dapatkan juga sama 22.000 ya, karena kita tetap mengerjakan misi yang 20.000 ya. Lalu di sini untuk mendapatkan tambahan penghasilan, teman-teman bisa masuk ke VIP. Nah, di VIP ini teman-teman bisa untuk melakukan pengisian ulang pada aplikasi ini, teman-teman ya. Nah, di sini untuk harganya sendiri ya, untuk VIP level 2 ya, gratis saldo mencukupi 100.000. Jadi kalau untuk level 2 teman-teman tidak usah membeli ya, tidak usah membeli yang level 2 ini. Kita kumpulin saja uangnya sampai 100.000, dari yang tadi 2.000 itu ya, kumpulin saja sampai 100.000. Kalau sudah 100.000 maka otomatis kita menjadi level 2 ya teman-teman, dan kita bisa mengerjakan misi level 2 dengan jumlah yang lebih banyak perharinya ya, misi perharinya. Nah iya tadi saya lupa jelaskan juga ya, kalau di sini di menu beranda sini untuk perharinya ya, di sini kalau kita level 1 perharinya di sini cuma dapat 1 misi per hari ya. Kalau sudah level 2 kita dapat 18 misi per hari. Nah jadi kita kumpulkan saja 2.000 per hari sampai 100.000 ya teman-teman. Nanti kalau sudah 100.000 kita bisa menyelesaikan 18 misi per hari ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa upgrade ke level 3 ya. Untuk level 3 harganya 100.000. Kita melakukan top up ya, pengisian ulang. Lalu teman-teman juga level 2 bisa ya, kalau pengen cepat ke level 2, 18 misi per hari, teman-teman bisa melakukan pengisian ulang juga di sini ya, sebesar 100.000. Dan teman-teman sudah bisa langsung untuk mengerjakan misi level 1 ya. Misi level 2 yang harganya itu di sini 100.000, dan pendapatan kita adalah 0,6 ya teman-teman. Jadi untuk pendapatannya berapa? Ya hitung saja dari 100.000, 0,6 permisi ya, ini 0,6-nya permisi. Jadi berapa pendapatan kita? Lalu di level 3
kita juga akan mendapatkan 18 misi di sini. Lalu untuk level 4-nya harganya 200.000, sama 18 misi ini sampai level 6 ya. Dan sama untuk jumlah hariannya atau jumlah misinya, yaitu 18 per hari, kecuali yang misi level 1 ya. Kalau tidak melakukan top up misi level 1, dan jangan khawatir meskipun kita tidak melakukan top up, di aplikasi ini kita tetap bisa untuk yang namanya melakukan withdraw ya teman-teman. Jadi seperti si aplikasi Kompas sebelumnya, tidak melakukan top up juga tetap bisa melakukan withdraw. Cuma kalau si Kompas kan dari awal kita sudah dikasih 18 misi ya. Di level 1 sudah dikasih 18 misi, tapi di sini kita dikasihnya 1 misi sampai harga 100.000 ya. Kalau sudah 100.000 kita otomatis naik ke level 2 dan kita mempunyai 18 misi per hari ya teman-teman. Lalu setelah itu tim ya, kita ke tim. Nah, di tim di sini adalah laporan berapa jumlah anggota kita ya teman-teman, anggota undangan kita. Jadi di sini untuk yang mau mengundang silahkan saja klik salin yang ini, dan ini kode referral ya teman-teman. Lalu kita ke menu akun. Nah, di menu akun ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk, kita ke order. Nah, di sini statusnya sudah lengkap ya. Statusnya sudah lengkap teman-teman di sini ya. Nah, seperti ini statusnya sudah lengkap. Dan di saat kita masuk menu akun, saldo saya di sini sekarang menjadi 24.000. Nah, komisi hari ini 2.000 saya dapat. Reward saya tidak dapat, total komisi or total order hari ini 1 ya, karena memang cuma 1. Lalu di sini untuk komisi total 2.000, 4.000 maksudnya. Karena apa? Karena saya baru menyelesaikan misi yang sekarang dan yang kemarin. Yang kemarin saya lupa, yaitu yang kemarinnya lagi ya. Yang 2.000 kemarin saya tidak mengerjakan misi karena saya sibuk, jadi saya lupa untuk melakukan misinya teman-teman. Nah, jadi seperti itu saja ya teman-teman, untuk aplikasi ini sangat mudah sekali. Lalu untuk melakukan penarikan teman-teman, silahkan klik saja yang penarikan yang ini teman-teman. Setelah melakukan penarikan, ya kita ke riwayat dulu ya, kita ke riwayat, kita cek. Nah, di riwayat di sini bisa kita cek ya. Kita mendapatkan ini saya 2 kali. Yang pertama 20.000 saat melakukan instalasi. Lalu teman-teman semua, ini kenapa min 20.000 ya? Ini min 20.000 maksudnya kita kan melakukan tadi order ya, order 20.000, keluar 20.000 dan kita mendapatkan langsung 20.000 plus 2.000, teman-teman. Jadi yang 20.000 tetap kembali. Di awal akan hilang dulu tapi akan kembali lagi setelah beberapa detik setelah statusnya lengkap, ditambah 2.000 ya teman-teman. Jadi 22.000 untuk setiap misinya yang di level 1. Untuk penarikan kita klik saja penarikan di sini. Lalu klik saja penarikan, dan di sini teman-teman harus memasukkan akun bank kalian, nomor ponsel dan alamat email ya teman-teman. Untuk akun banknya bebas, mau bank apa saja juga bebas. Untuk melakukannya withdraw ke Dana atau GoPay nanti bisa juga ya, nanti saya jelaskan juga di video saya selanjutnya. Di sini biar tidak terlalu panjang videonya ya, ini juga sudah panjang videonya, udah 8 menit hampir 10 menit ya. Nah, jadi hanya seperti itu saja untuk aplikasinya. Untuk di tim sendiri di sini teman-teman bisa mendapatkan beberapa persen juga dari pendapatan anggota ya teman-teman. Nah, buat yang mau top up biar lebih cepat juga silakan top up, tapi harus berhati-hati juga ya. Jangan aplikasinya mau udah mau scam lalu top up, karena ini masih baru, saya rasa ini masih aman ya, meskipun saya sendiri belum melakukan top up atau belum melakukan yang namanya withdraw ya teman-teman. Jadi buat yang belum yakin untuk melakukan top up, silakan teman-teman untuk yang namanya kita selesaikan dulu misi yang ini. Setelah sampai 100.000, teman-teman bisa langsung tarik dulu saja ya. Tarik dulu aja 100.000, lalu teman-teman melakukan top up sebesar 100.000. Yang 100.000 tadi ditransfer lagi ke sini ya. Jadi uangnya kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun ya. Karena yang kita tarik dari sini, yang kita top upkan lagi, seperti itu saja untuk triknya ya teman-teman kalau kalian tidak mau melakukan top up. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan share-nya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.